Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Bunda Nini. Semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya menjadi berkah. Bunda Nini di sini juga sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala li Sayyidina Muhammad. Teman-temanku, berjumpa kembali dengan Bunda Nining ya. Bunda Nining aktivitas lagi di dapur, mau memasakkan mie buat si Unyil dan si Imut. Nah, hari ini masak mie hoven, daging sapi, kawong, sambah teman-teman. Nah, ikuti keseruannya Bunda bagaimana memasak ya teman-teman. Yuk kita mulai. Tiap hari masak teman-teman. Bunda hari ini agak malas-malas teman-teman ya, dingin ya, tetap semangat dan sabar ya teman-temanku. Dan terima kasih teman-temanku yang sudah bersama Bunda, semoga semuanya diberikan kesuksesan, amin. Dan yang baru mendapatkan channelnya Bunda, video Bunda, jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya supaya teman-temanku mendapatkan video-video Bunda terbaru. Terima kasih. Nah ini teman-teman sudah panas, kita masukkan minyak. Bismillah. Oke, masukkan bawang putih. Daging sapi dimasukkan. Kasih air sedikit. Wis masakan Hongkong paling simple ya teman-teman. Oke. Kita bumbu penyedap rasa 10 sendok teh. Merica secukupnya. Gula pasir secukupnya. Dan kecap manis secukupnya. Kongsol-kongsol kembali. Kita masukkan kawong. Wes masakannya asik. Ya kita rasa ya teman-teman. Kalau kurang asin tambahi garam teman-teman. Kita masukkan minyak. Garuk-garuk terus. Thank you.
Ya, inilah oven untuk si imut dan si unyil, teman-teman. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih, Bunda Matika. Demikian sudah bersama Bunda memasak oven atau mie putih. Semoga resep ini bermanfaat dan teman-teman boleh mencoba. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.